Siapa cakap lelaki tak boleh menangis? Ada yang menangis sebab gagal buat apa yang bos dia nak. Menangis bila expectation tak sama dengan realiti. Yang ni pula ada tisu. Menangis sebab tengok drama Korea. Dan ada juga yang menangis sebab tengok orang yang menangis. Tapi aku dah janji dengan diri aku yang aku tak akan menangis. Kadangkala, kita tak sedar yang kita membohongi diri kita sendiri untuk terlihat kuat di depan orang lain. Macam menangis tadi. Biasalah, jadi lelaki kan penuh dengan ego. Hidup ini adalah tentang menerima dan melepaskan. Macam nafas ni juga. Bila kita terima oksigen, kita kena bersedia untuk melepaskan. Kalau tak, macam mana nak bernafas dan teruskan hidup kan? Nama aku Kaha. Ini Ramadan pertama aku berjauhan dengan family. Walaupun jauh, aku ni baru G-grad tahun lepas. Rindu pula zaman belajar. Hidup seorang-seorang ni jauh sangat bezanya. Tak tahulah antara bebas ke ataupun lonely. Lepas je tamat tempoh jadi student, aku sekarang adalah seorang pilot aka pemandu e-heli. Disebabkan aku ni tak suka jumpa orang, jadi pemandu e-hailing ni macam-macam perangai manusia yang aku jumpa. Baba bang, cepat bang, rasa dia nak tamat dah ni bang. I tak kira. I nak putus juga. Aku dah cakap lah, dia memang selek. Semua awet dia nak rembat. Kitchen tu, FSSK tu, alumni ke? Ada yang sulit ya, untuk berterima kasih. Bapak lah 50 ke apa ke tu bang? Ada juga yang dia mungkin nak kira-kira menghargai. Saya bawa pergi PD, Mat, kalau hang nak tahu. Ada juga yang bijak mencuri kesempatan. Eh, nanti jangan lupa datang balik dekat fakulti. Kita memang cari orang macam ni. Dan ada yang terlepas mengejar waktu. Langgar je bonggol tu, bang. Ya Allah, cepatlah, bang. Ya Allah. Alamak, pasal apa pula ni? Habis kredit pula, no. Bang, bijak phone set lah. Nak call member. Kita pun je. Dan pada akhirnya, kita dah, akan kecewa. Dah, dah. Full stop. Apa dia tengok? Laki ni semua sama je. Alamak, tak pasal-pasal aku pula yang kena. Macam-macam perangai manusia kan? Cepat pula masa berlalu. Betul kata orang, walaupun kita ada jam di tangan, belum tentu kita akan ada tempoh yang cukup untuk waktu. Waktu tak akan memberikan kesempatan untuk kita ulangi apa yang telah kita lalui. Allahu Akbar, Allah. Nak tahu apa yang paling mahal di dunia ni? Waktu, kesempatan, menghargai dan berterima kasih. Dan semua ini hanya akan boleh dilakukan dalam kesempatan yang ada sebelum tamat tempoh waktunya. Ini raya pertama aku tanpa ayah dan ibu. Mereka dah pergi dijemput Ilahi tahun lalu. Setiap hari, voice note ayah dan ibu akan jadi nafas untuk aku mulakan hari baru. Hari ini aku menangis. Menangis sebab voice note ayah dan ibu jelah kenangan yang aku ada. Kalau boleh, aku nak rasa momen indah ini lebih lama lagi. Tapi aku tahu yang setiap perkara akan tamat tempohnya. Hargai dan berterima kasihlah selagi punya waktu. Selamat Hari Raya. Maaf, Zahir dan Batin.